Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat subuh adalah salat wajib di urutan pertama sesuai urutan waktunya yang dilakukan pada waktu menjelang matahari terbit, yakni sekitar pukul 4 sampai 5 pagi. Salat subuh berjumlah 2 rakaat dan menjadi salat wajib yang menjadi daya tarik tersendiri di antara salat wajib lainnya. Ada keutamaan istimewa di dalam salat subuh karena nilainya yang sangat tinggi di dalam syariat Islam. Apabila seorang Muslim dibiarkan begitu saja, hal ini membuatnya lalai untuk mengerjakan salat subuh. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan salat subuh yang memiliki keistimewaan dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada salat wajib lainnya. Banyak sekali keutamaan yang bisa didapat di waktu subuh. Salah satu keutamaannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan salat subuh tepat waktu. Hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Lantas apa saja 5 manfaat dan keutamaan melaksanakan salat subuh tepat waktu? Yang pertama, pahalanya seperti salat satu malam penuh. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat insya berjamaah, maka seakan-akan dia telah salat setengah malam. Dan barang siapa salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat malam satu malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Hal ini berarti umat Muslim yang mengerjakan salat subuh akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang mengerjakan salat subuh tepat waktu. Sedangkan di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki kita dan memberikan kemudahan bagi seorang hambanya saat dihadapkan pada suatu masalah. Yang kedua, sebagai sumber cahaya di hari kiamat kelak. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur, matahari akan digulung sehingga keadaan akan gelap gulita dan semua makhluk akan mati. Saat umat manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang yang semasa hidupnya
selalu mengerjakan kewajiban salat 5 waktu dan diantaranya adalah salat subuh. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman dan tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Yang ketiga, dijanjikan masuk surga. Semua orang pasti menginginkan tempat kembali yang terbaik, yaitu surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat baradain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa ada 2 waktu salat yang mempunyai keutamaan dibandingkan dengan salat wajib lainnya, yaitu salat subuh dan salat asar. Menurut pendapat para ulama, 2 waktu tersebut adalah waktu yang tersulit. Waktu subuh adalah waktu di mana kebanyakan manusia sedang tidur, dan waktu asar adalah waktu di mana sebahagian besar manusia sedang sibuk mencari rezeki. Sehingga di 2 waktu ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang lebih dibandingkan salat lainnya. Yang keempat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan melaksanakan salat subuh tepat waktu yang keempat yaitu selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlindungan terbaik bagi seorang hamba melainkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta, maka hidupnya akan diselimuti oleh ketenangan dan tidak pernah takut dengan apapun. Dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah Subhanahu wa taala membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada siapapun yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan salat subuh. Yang kelima, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin melihat Allah pencipta semesta alam dan segala isinya secara langsung? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah bagi orang beriman yang selalu menjaga salat 5 waktunya, terutama salat subuh dan salat asar. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita senantiasa melaksanakan salat wajib tepat waktu, terutama salat subuh dan salat asar. Semoga kita semua termasuk umat Muslim yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.